Kalau ni aku baru menang wajahnya nama Nauni Garo. Adiknya tu nasi ni, nasi apa tadi, mayang tadi. Baru menang pun seru lah. Tadi kau kakak, nanti dia menang, nanti dia abang. Yang undang yang mana tu pak? Undang Pinia. Nama ni Garo. Yang nama dua. Ya, ini kakak, ini yang undang. Yang tiga, abang. Yang keempat, adik lagi. Mayang tu. Ada panggilan. Ada khusus ya? Ya, dari PPC. Empat anak. Dari diri dari bapaknya. Jadi anak pertama itu panggilnya kakak, yang almarhum itu Unang, yang ketiga itu Putri, abang, yang terakhir adik. Yang adik itu Mayang. Mayang Sari, Putri Permata Bunda, panjang namanya siapa? Ya. Jadi Pak, itu yang ngasih nama bapak semua? Saya sendiri, saya semua. Kalau ini ada sejarahnya, kakaknya namanya Srinawati. Kalau ini namanya Rini Mahyuni, jadi panggilnya Rini. Jadi Rina kakaknya, Rini adiknya. Tapi bukan satu ibu, yang satu ibu dia sendiri yang tua. Ini yang tua. Ini lahir di 2004. Nia lahir di Padang Panjang, operasi 2006. Setelah kami pergi ke Dumai, Amir pula Sheli ini lahir, yang lelaki itu sama bidan Izur namanya 2008. Setelah kami balik lagi ke sini, lama-kelamaan kami pulang dari Malaysia, saya bawa anak saya semua ke sini, saya tinggal lagi di sini menyewa rumah orang, lahirlah ambillah Sheli ini, saya bawa ke Perit Melintang. Di Perit Melintang ni lah lahir di operasi anak ini. Saya tengok anak ini lain modelnya kan agak cantik, lain pula cantiknya. Saya ingat namanya, saya pingin namanya panjang Mayang Sari Putri Permata Bunda untuk permainan ibunya. Jadi bilang dokter ini istri bapak ini udah dua kali operasi. Kini macam mana pak, pasang steril lagi, nggak apa-apa lah pak, gimana yang baik aja. Jadi pasang steril lah istri saya ini, maka yang tidak ada lagi. Itulah 2013 tuh lahirnya yang Munsu ini. Ini 2004 pas SBY diadu sama Megawati. Menang SBY. Tidak jadi saya memilih, saya anak saya selamatkan. Pak, bapak nama Megawati sana banyak pak? Ah, enggak. Dia saya buat sindir-sindir nama sama kakaknya supaya tahu orang. Ini anak Pak Asril kan itu. Nah, boleh tengok kakak kami. Nah, ini yang tua. Nah, ini 2004, Nia 2006 di Padang Panjang, Kipli 2008, yang terakhir 2013. Agak berjarak kami pergi Malaysia. Ini anak ini saya tinggalkan sama kakak saya semuanya. Tiga orangnya saya tinggal. Jadi saya sampai Malaysia, diambillah anak saya yang laki ini sama adik saya. Tidak ada apanya adik saya yang membesarkan. Sampai sekarang, dua sudah meninggal kakaknya ini, baru saya paksa dia pulang. Kau harus balik. Kau Kipli harus pulang. Kakakmu meninggal. Barulah saya bawa dia. Kalau ya kau mau balik ke kampung, ayah, ya saya enggak tahu ya mau balik ke kampung macam mana. Kau tunggu rumah kakakmu, rumah ponakan saya, En namanya, anak kakak saya. En, tolong adik kamu nanti ambilkan terapel. Aku nak senang aja kau En. Kau apa kan naikkan atas mobil adikmu. Saya telepon si Ar. Ar, tolong jemput adikmu ke Bukit Batrem. Antar ke Kayu Tanam. Ini anak saya udah, saya bapak Ar udah kemalangan. Jadi lantaran dia anak adik juga sama orang rumah saya, jadi dia bilang ande sama orang rumah saya yang tua yang di Dumai. Tolong jemput di mana ni pak, Kipli ini di belakang rumah saya itu, tanya nanti rumah En. Makanya dijemputnya ke sana, diantar ke sini, kami turun di, dia turun di Pasar Juhan ini tempat Siwandi. Jadi saya tanya Ar, berapa ongkos anaknya? Sudah kau kasih makan dekmu, dah. Berapa apa sesama bapak aja, berapa bilang aja, sesama bapak entah 2,5 saya beri lah, saya kasih duit 250, tanya anak saya. Sampai di sini saya kenal, inilah mamakmu, ini anak, nanti jangan saya juga disasali dibilang gini macam, dia nggak mau
enggak ada dia tahu menau sama anaknya. Datang dia sama ini sama-sama lari anak itu. Makanya pingsan ibu nak. Nah, pingsan ibu. Ngamuk ibunya. Lari maksudnya gimana? Lari enggak diakuinya ibunya apa tuh. Dia dipeluk-peluk terus sama gelisah. Jadi baru pertama kali gitu kan. Ambo waktu itu ada pulau langsung penting. Jadi pai lambo kan ukuinya ambo painya lari lo anak kok. Mam boleh golek asli kok. Jadi langsunglah dibawa kamari di kakak Gojo si sini Junia kok seluruhnya jauh bayang tadi tinggal anak laki saya pergi ke Medan kan pergi belajar saya baru setahun ini saya ikut jamaah baru jadi pergi saya ke Medan belum sampai 25 hari lagi dah dapat kabar gini balik saya sini makanya saya pasang Kipli kakakmu sudah tidak ada. Nah, tunggu ya, jangan dimakamkan dulu. Ya itu terserah orang sini. Yang penting kau pulang. Ayah, awak enggak tahu ya. Saya enggak tahu cari mobil. Makanya saya telepon, ada nombor teleponnya sama saya. Terapel, jeput. Makanya sampai sini. Baru saya kenalan sama pemamannya dia semua. Sama pemilih lah, sama keluarga sini. Nah, itulah bersatu orang ini lagi. Enggak bersatu lagi itu nak. Iya. Jadi berapa tahun tuh Pak? Dipilih mulai dari tahun tengah. Tunggu lu 1.5 tahun. Kami pergi ke Malaysia pertamanya Ili. Pergi mencari adiknya. Namanya si Denny. Dia pergi ke Malaysia enggak ada dia bilang-bilang. Jadi tentu tak hilang tahu macam mana kan itu. Pergi dia ke Malaysia. Tinggal anak 3 sama saya. 3 orang. Tinggal anak 3 orang sama saya. Saya lelaki macam mana saya mencari makan. Pergilah saya tempat kakak saya. Saya bawa sama becak mesin. Kok ke sini ambo andang mana orang rumah. Nyopai ke Malaysia ni. Kok bahasa Minang. Ni nyopai ke Malaysia. Bangannya Malaysia. Ampa dia je. Nyo mencari adiknya. Ya, orang kampung lah bangi je kecil lah. Adik reko-reko bahan tak apa. Tak pulang. Tak nak cari. Hilang adiknya. Ini bayi yang cari. Jadi, itu dah ni. Kalau ambo kau cik makan ni. Reko biaya ambo lagi lah ni. Di siku anak uni ke mana uni lah mah. Darah yang uni ke mah. Bakunya uni kau nak tapik. Dia kira kau ni anak pisang uni. Uni kadang ni yo, uni tolong ni yo. Ya yo lah baru ni je. Pai kau pai kembang pai lah mencari. Jadi lah sebulan di situ ambo ingat lo lah ambo seli ko kama hilangnya. Jadi ambo titipkan lah anak ambo ketiga-tiga Jo kakak ambo tadi. Tinggal si kau ni. Jadi ambo tiba di Malaysia datanglah di ambo adik kandung ambo dari Purnama namanya di rumah itu. Di rumah itu dah betul dah je. Ni je kakak ambo. Anak uda kau ganteng mah. Yang lelaki kau je. Biarlah ambo ambil ambo kadangan. Ba anak sampai di rumah mau sekolah ambo sekolah je. Itu dah tahu ni tu dah. Tanya lah ke uda kau je. Ni telefon ni lah ambo. Dah anak uda kau sama mirip lah uda mah dah. Ambo tak ada anak lelaki tu dah. Ambo anak mau kursi sedoi ni. Untuk ambo lah anak uda kau. Mak anak uda anak ambo ya mah. Awak saya induk mah. Ya kau betul kecik kau ambil lah tapi jam beko kami pulang Malaysia je seli kau jangan dak lu kuagin seli kau beko bangi jambo ni dak lu ada anak lelaki doh ke jambo iyalah upoe bau kami 2 tahun di Malaysia lah bara umur dari tahun setengah sampai 2 tahun upoe nak namo hanya bilang tante sama Eli kau kamu bilang om bauan yang kalau orang bukan pesisi kan mamak kan bauan larinya namo jadi yang bumbu seli kau ada itu dulu ke kampung lah dulu ke kampung lambo ke sawah orang lambo siko mani mupah ambo siko bakar ajo ambo siko bagai banyak kong kambo siko bakar ajo kuli ambo kuli jalan bagai ambo mengadang anak ambo ini anak ambo supaya ba anak ambo nangkai duit nangka bapo ambo saran itu mengaji
anda mewasakan anak ayah mengaji. Ya. Dulunya sekolah berdua-dua. Nama masuk sekolah kan ayah. Tak terima dulu adik dan tak. Ini aku ketik baru kan. Nyo kakak bisa terima sekolahnya. Adik kau alun lagi. Alun cukup umur lagi. 6 tahun cukup lagi. Kini pak umur 7 dia terima pak. Masuk anak PTK. Alah tamik TK. Alah dua kali cepat TK kau. TK ke baju lagi masuk. Kini kau itu mampu. Dari ibu lewat kampung. Tolong lewat kampung sekali bahannya. Batu. Anak bokwa nang kadang kwa inda namu hinyo do sekolah surang nyo sebadu wo kalau betu titipkan dulu jadi yo nyo ketek lu cukumu jadilah pak koyo betu ke cepak dititipkanlah naman diang go di rumah sekolah SD ko 08 nana iya jadi kebetulan yo santiang utak emanai nyo kakak aku tinggal lah di mana kakak tinggal kelas 2 kan kelas 1 kan tinggal lah kak kakak aku adik naik nado apa do lai batu nyojora tarui nado do simpan-simpan batu di kini tadi kan titik kan nado titik lanjutnya jadi nak bawang gitu istilahnya tua jadi renyo santing utai nado nak bawang do sampai ke SMP di SMP dapat juara duo nyo ambo pe menyepui adiahnyo juara duo tu nado aku mambo do ambo ado ambo betul-betul jo nak ambo mereka mah ambil hadiah tu juara dua anak nak yang nyepui yeah. Piti berapa tu dia kan piti tu lupa ya 300 kan 300 anak dari juara itu kan buku banyak dah yeah. Ndak yang nemo nyo bekerja-kerja jiko taru nia kelas 3 nyo kelas 2 nia tamik SD nyo kelas 6 nia kini tamik SMA nyo SMA kelas 3 lah nia ke kuliah kini kan nyo Allah tamik na ya. Tentalai ya. Tentalai. Aku lah kisah ambo. Mencari makan untuk anak ambo. Tahu-tahu kini masyarakat. Ambo ayah sebagai ayah. Tidak bertanggungjawab. Tapi ambo maukan seluruhnya. Walaupun apa kesalahan ambo. Ambo maukan seluruhnya. Alhamdulillah. Ambo terima. Ambo terima. Itulah. Gua lah nang saksinya anak ambo. Sajalihnya. Boleh tanya kan nambo siapa yang ngolah nambo siapa mantan mengaji siapa mantan sekolah maja anak ayah bonda ayah lah siapa maja anak ayah bonda ayah siapa malian onda kredit nak ya berumah siapa berumah nak piti ayah sama piti ni tu nang jaleh ikolah jaleh tapi anak ambo maaf jangan ditambah-tambah. Anak ambo ndak tamik ndak ado hafiz Al-Quran do. Hafiz Al-Quran tu apal Al-Quran. Saya orang apo? Iko inyo tamat Al-Qurannyo. Ndak hafiz do. Memang ado apanyo. Hafiz 30 mungkin ya, Pak. Hafiz 30 mungkin. Yo ndak hafiz Al-Quran do, beko beda tu. Beko 30 juga mau 30 beda. Beda. Cuma nyo alah katam Al-Quran. Ado gurunyo ambo manyarahannyo mengaji. Tuangku Ya meko keceno apalah Quran meko berusuan nambo jani bagi dosu mama nambo mama ambo sebalik ambo ke palu ambo lah jatuh jani po janjang lo mama jadi ambo meminta maaf sadonyo semenjak anak ambo ditamui sejak mulai anak pencarian anak ambo sampai kini ambo meminta terima kasih banyak-banyak kadu sana namanya mana menolong ambo walaupun tidak ada menolong ambo minta terima kasih banyak-banyak kanusana banyak sebab itu orang mumi kan bersaudara jadi suruh saudara ambo kalau salah minta maafkan ambo banyak-banyak terima kasih ambo yang sudah menolong anak ambo yo ambo ndak bisa tak balik do. Allah SWT lah akan membalas. Allah yang akan membalas. Ambo ndak bisa membalas do. Ambo manusia biasa. Ambo orang lemah. Ndak do ambo daya upaya. Ambo berserah pada Allah saja. Ya itulah nape yang ambo sampaikan. Baba maaf lah ambo. Orang mambo lain mau didik, mau bawa sembahyang, mau ajar, tak pandainya sembahyang, mau ajar sembahyang, lain sembahyang itu. Anak bawa aja sembahyang kok subuh mau jagung kok. Mau jagung subuh anak bawa sini aku ah mau pasu. Namu
nyombo jago mududuannya. Kaliko nyo kadang-kadang nyo penyakitan namo mbo masonyo do. Nyo kopo nyo menangiha. Nah sini aku acok mbo bangin dah tu nak. Pado iko mbo bangin nia mbo bangin. Nyo betul lah cik. Pado kakak tu ya bangin ambo ala awal lah bangin daya. Amang ngalo ko do salah ngalo. Ini kakak salahnya. Kalau kaya bangin ndak baro. Pado aja bangin ke kakak apa awak lah bangin. Itulah nyo bela kakaknya tu kak. Masa awak awak adi yo nak nyo. Nado awak mai bangin ndak cuman obat tangkainya baje. Awak itu yo awak di ayah tunjuk nak. Itu. Jadi kini banyak kecil orang ndak semerit jenyo. Indak anak bo indak lo melah indak lo bah ada bo dah tujuh orang tu banyak orang komen gini iko nak semirip dah nombor tiga tu semiripnya iko indak indak anak bo indak melah tapi cari lah ke tepi nana cari ke karena nak sianya binti sia cuma nama meninggal gini binti sia indak binti bo kata nama bo Asril tu ada iko bisu ko meninggalnya Asril juga ada beda. Tapi kecil orangnya berbeda, memang kok berbeda. Waktu ambil kok, dia kaja-kaja di bini ambo, di bini tua ambo. Jadi semirip nyo, jualan anak-anak ambo dumbai. Ambo titarang nyo, ambo kawinnya seli kok, ambo tak beruto do. Li, kau anak ambo sadonyo. Kamu kau jambo nikah, wah, pendek indah. Kau anak ambo, ambo bawa ke rumah ambo. Tanya nak ibu iko, iko 2004 lah iyo. Nia 2006. Laki-laki 28. Aduh hati kalian satu. Iya, nan mayang ko. Iyo kami di Pai Malaysia, iyo lamo 2003 balik lagi. Tu tu, di padang di apa ko di Perimelintang, operasi. Nia operasi yo, iko ndak ko normal lagi ko. Laki-laki normal. Nan siapa ko mangkonyo? Nyo lah terlambik kecil apa tu dok cik doktor tu operasi lah je. Ayo sasah nak. Saya lepak nama nama elok saja macam tu. Kalau si ya, si Nia ko ndak ado dulu operasi apa doh PJS doh. Ma ndak ado ba piti yang boro. Bo gade non dambo katetih di sana inyo. 3000 pinjam piti ye. Tetih 300 ke jambo. Ambo pai ke rumai menyapi piti. Ambo pasorang mambo nan di rumai. Ndak namo ko make piti be ko ambo ambil satu ebo jua. Barat piti palu juga aja namo paso. Suara saya kau barat dia 10 dia hanya dia bola penta. Nah itulah nambo bau untuk membayu piti operasi anak ambo di Padang Panjang. Anak ambo operasi kan 6 juta. Dan waktu itu ndak ado apa 2006 tu ndak ado PJS. Ambo paso orang ambo ke rumai. Jadi itulah Honda bawa kaden mangko percaya orang siko jambo untuk ongkos ke rumah 3000. Balik ambo dari jogi piti di bini tu ambo ambo bayit. Ambo calik dulu bini ambo di rumah sakit. Ha. Dado do urang mun ninyo inyo is urang nyo. Balik ambo dak busana bini ambo entah dak busana. Dado do. Ha, kombo baju tu tarang. Biar kini kan ada amak kini ko ada nenek ada atu. Boleh tanya ke tu itu jo badan sebatang ko nyo. Nama ado nan ambo. Dado. Ala meninggal nak ambo kini ko mau. Ko kabangi ka ambo ko wa ala banyak dosa ada banyak dat tu. Pi mau ha. Mau ambo ko ka dihukum ambo ko dibawa ambo kenyataan. Lah sekian lah dulu. Sampai dari ini bagaimana perasaan Maya? Kalau bukti dia percaya panggil anak mungkin lagi di siar kadang oh iya ada bang mamak hanya carilah anak apa sampai kalau meninggal lo mengkut tibus itu sama enggak mulai nyolai enggak tahu dah enggak tahu dah alhamdulillah senang ketemu sama ayah sudah lama ketemu sama ayah sudah lebih 3 bulan gitu iya. Alhamdulillah, ayah mulai sehat, mulai bahagia ya. Ya. Dulu kan yang dulu dulu, si pelak ini dulu. Sehat-sehat ya, ayo. Ya, ini. Kiru. Kata kau Pak Jorong. Ya,
Ayah nak tanggungjawab. Panakan ayah lebangi. Bayo uan nak tanggungjawab. Uga bersih bau uan ya kakak. Kamama emang. Bau uan nak tanggungjawab jangan nak je. Ambunya bangi nak nak kan ambu sana sana ambu bangi kamu sadue. Tak terangan pang ayah ambu. Tapi ko anak ambu. Boleh tanyo ka anak ambu yo nak tanggungjawab ayah nak. Ayah kecil uga indak nak. Tidak ba ado nak. Iyalah. Ba'a jadi selalu macam orang mungkin ayah, ayah maafkan nak. Ayah tidak ada jiwa dendam itu tidak ada nak. Maaf, ayah maafkan. Maaf, kau muslimin, kau muslimat mana. Ayah doa yang selalu buat. Selamat. Kau jauh ayah doa kan, kau dakik mah. Ayah kunjung-kunjung isat. Itulah nak. Kira surat tanah awak nak.